Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu. Dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan. Atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah, lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Agar Dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki, dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu, seburuk-buruk, tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami mengutus Engkau, Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad. Sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Orang-orang badwi yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, Kami telah disibukan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? Jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu, sungguh Allah Maha Teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Bahkan semula kamu menyangka bahwa rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama lamanya dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk karena itu kamu menjadi kaum yang binasa dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan rasulnya maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala, dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu." Mereka hendak mengubah janji Allah, katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami." Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula, maka mereka akan berkata. Sebenarnya, kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, "Kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah." Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit. Apabila tidak ikut berperang, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Sungguh. Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk masjidil haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu sungguh Allah akan membuktikan kepada rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan selain itu dia telah memberikan kemenangan yang dekat dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud. Mencari karunia Allah dan keridoannya, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian, tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar. Dan tegak lurus di atas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.